Pemirsa, untuk memastikan pelayanan pemberian vitamin A dan penanganan gizi buruk bagi balita di pos pelayanan kesehatan masyarakat tepat sasaran, dan Ramil Jatinangor memantau kegiatan pelayanan di Posyandu Merak 09 Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Dan Ramil Jatinangor dan Forkopimda melaksanakan monitoring kegiatan pelayanan di Posyandu Merak 09 Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Tujuan monitoring tersebut yakni untuk mendukung dan memastikan pelayanan kesehatan tepat sasaran serta sesuai dengan program dan anjuran pemerintah. Tujuan dan program pemerintah di bidang kesehatan diantaranya yakni mewujudkan anak Indonesia sehat dan cerdas. Layanan yang dimonitoring pelaksanaannya diantaranya pemeriksaan gizi buruk, pemberian vitamin A bagi balita, penanganan dan pencegahan terjadinya stunting pada anak usia dini. Dan Ramil Jatinangor Sumedang, Kapten ARH Ateng Jailani mengatakan, pihaknya akan terus melakukan monitoring dan kunjungan seperti ini ke semua posyandu yang ada di wilayah Koramil Jatinangor. Ini apa yang diharapkan, Pak? Diharapkan tentunya ini kan kegiatan penimbangan dan pemberian vitamin A ya ke balita ya. Kami pengen memastikan proses kegiatan ini sudah jalan dengan baik dan memang tepat sasaran. Dan tentunya juga kita berharap bahwa masa depan anak-anak ini sebagai penerus bangsa akan sehat. Sementara itu, petugas dari Puskesmas Cisempur Erna Nurdayanti berharap orang tua balita semakin sadar akan kesehatan anak-anaknya dan rutin memeriksakan balitanya dengan mendatangi posyandu yang ada di setiap desa dan lingkungan masing-masing. Selain dari itu, pemeriksaan ANC, pemeriksaan pengukuran timbangan, pengukuran berat badan, lingkar kepala dan lingkar lengan. Untuk saat ini, sampai saat ini di Merak 9 tidak ada stunting. Diki Guntara, Bandung TV.